Kalian pernah tidak ngerasain di posisiku melihara ayam warna-warni atau hewan lain sampai-sampai kalian sayang banget sama hewan peliharaan kalian? Jujur, aku sangat sedih banget karena ayam warna-warni yang aku sayang banget itu malah dipotong pada saat lebaran sama keluarga aku tanpa sepengetahuanku. Dan sekarang ayamku hanya tersisa satu doang, yaitu si Onyol. Di akhir video ini, aku akan perlihatkan ke kalian nasib si Onyol yang beratnya udah mau 4 kilo. Aku cuma mau bilang kepada kalian yang ngikutin videoku dari awal, sorry. Dan aku akan jaga si Onyol ini supaya tidak dipotong sama nenekku atau keluargaku yang lain karena 2 bulan yang akan datang akan lebaran lagi. Dan ini adalah Onyol sekarang. Aku mau mandiin dia karena cuaca sekarang lagi sering-sering ekstrim, jadi sangat panas, guys. Aku sih berharap, guys, supaya si Onyol ini terus tumbuh hingga beratnya 10 kg, guys. Doain ya.